kasih sayang tanpa mengharapkan balasan serta tidak terbalas kasih sayangnya. Itulah kasih seorang ibu. Bersama dengan saya, Dayang, serta tiga orang ibu dan anak mereka yang akan berkongsikan tentang pengertian apa itu ibu. Semuanya dalam Wawancara Ideologi. Apa itu ibu? Susah untuk saya susun menjadikan ayat. Bagi saya, ibu adalah seseorang yang sedia berkorban apa saja demi anak mereka. Dan bagi saya pula, seorang ibu haruslah sayang dengan anak dia dan anak dia juga harus sayang sangat dengan ibu dia. Mama. Hai, Juita. Wah, 一个礼拜不见, 好吗? 还 OK 吧? 肚子饿吗? 好饿哦, 很想吃妈妈煮的饭。 你没有吃东西吗? 不好吃。 你呀, 挑食。 人家煮的饭也闲三闲四。 诶, 去带Sara了。 Juita. 哎, saya Ezra, kawan baru dia. Oh, hai. Cik, saya nak tanya, kenapa Juwita ni cantik sangat? Tengoklah mak dia. Awak nak apa? Saya nak minta nombor telefon awak. Nak nombor telefon saya buat apa? Taklah, kita kan sekelas. Nanti kalau nak bincang apa senang. Saya baru saja tukar telefon. Nanti saya bagi. Saya kena cepat ni. Oh, tak apa, tak apa. Janji ya. Besok. Bye. Janji, Juwita. Talia? Dah ke belum tu ibu nak tengok? Cepatlah. Talia, muat tak baju tu? Cantiknya anak ibu. Cepatlah ibu. Dia ada kerja sekolah nak buat ni. Sekejap. Cepat pusing. Sekejap ibu nak ada tak yang tak kena. Okey, depan pula. Okey, angkat sikit. Okey. Cantik. Sejak bila ibu suka menjahit ni? Sejak anak ibu dah besar, dah cantik. Apa kaitannya? Ibu gigih tahu belajar menjahit. Lepas ni kan ibu nak jahit banyak baju untuk Talia. Ibu, nak jahit banyak-banyak buat apa? Untuk anak kesayangan ibulah. Untuk siapa lagi? Cepatlah, ibu. Dah ke belum ni? Dah.
Lepas ni Talia salin baju sebab ayah nak beranjak kita makan dekat luar. Rindunya sama Serajung. Terima kasih ya. Maaf tau, hari ini lambat sikit. Itulah, selalunya pun awal. Itulah. Dah berapa hari tak nampak cerita? Oh, dia tu sibuk sikit. Hari ini pun ada orientasi dekat kolej. Sebab itulah kami lambat. Oh, biasa kan umur cerita dengan Sarah? Senanglah kakak nak jaga adik. Ah, yelah, nasib baik. Terima kasih ya. Jumpa esok. Waalaikumsalam. Abang, habis ke lari? Eh, kau ni. Bang ajar, ingat orientasi tu pun 14 tahun. Sehari je lah dah habis beli balik lah. Kau dah makan ke belum? Oi, orang tanya ni dah makan ke belum? Belum. Dah, kena atas siap. Kita keluar pergi makan. Hai! Kena atas siap pergi makan. Hei, kau ni. Sekejaplah, abang. Dah nak habis ni. Sekejap. Abang tahu abang ni atas, mandi, turun, kau dah siap, eh? Ya. Tunggu, aku tak boleh. Abang! Ayuh! Jack, Jack! Abang! Tengok ni! Habis dah mati! Izlin! Ya, jangan! Selalunya lah kan, kalau berada di rumah tu, apa aktiviti yang selalu dilakukan dengan ibu? Tak banyak aktiviti nak buat dengan ibu. Tapi... ibu banyaklah aktiviti nak buat dengan saya. Tak banyak sangat. Kalau saya tak belajar, bergila-gila kami menjaga Sarah. Sebenarnya kita orang tak ada aktiviti sangatlah dengan mama sebab mama tak tinggal dengan kami. Senyang. 整个星期在学院，有人欺负你吗？ 没有啦，大多数的时间都在玩着游戏。一个人做错，全组被罚。哇，明天开课了，都准备好了吗？ 准备好了，暂时都没有课本呀。你看，上了学院就是不一样。 如果没有你，我不懂要怎么样。傻瓜，我会一直在你身边的。嗯，我会一直陪着你的。嗯，好了，累了，我去睡觉先啦。好了，妈，嗯，你也早一点休息呀。嗯。 我再读多一阵子就睡了。晚安，晚安。嗯。哎，Sarah，你醒了。 Jadi ini anak Juwita? Ya, ini anak saya, Sarah. Okey, faham. Okey, dekat sini dah yang ingin membuat pembetulan. K
kita bukan sahaja ada 3 orang ibu pada hari ini, tapi kita ada 4 orang ibu. Memperkenalkan Juwita, ibu yang keempat. Ni abang dah cakap dah petang tadi, abang nak tengok TV dulu. Bila masa? Abang kan ni pelupa kan? Kecil-kecil dah berlupa. Makan semut banyak ke apa ni? Tak ada. Cepatlah abang. Kau ni yang sebaik. Ezrin. Kenapa ni? Dah besar-besar pun berebut-rebut lagi. Abang ni sibuk je. Hai. Dah ni. Papa ada perkara penting nak cakap ni. Ha. Sebelum papa nak bagi tahu, Rin ada benda nak cakap. Abang ni ada awek. Mana ada, Pak? Mana ada? Baru habis orientasi dah ada awek. Dia kawan, Pak, kawan. Papa nak cakap apa tadi? Papa nak korang berdua ambil serius tentang perkara ni. Serius betul Papa ni? Kenapa? Papa akan ke London. London? Wah! Bila? Rin nak ikut? Dalam 2-3 hari lagi. Tapi Papa minta maaf. Papa tak dapat bawa korang berdua sebab Papa ada urusan penting kat sana. Okey, berapa lama Papa akan ke London? Sebulan. Hah? Sebulan? Lama je, Pak. Nanti kalau Rin rindu Papa macam mana? Ngada kau ni. Abang tak risau asal budak ni. Nanti dia jaga dia. Tapi korang berdua takkan tinggal kat sini. Papa akan bawa korang berdua tu tinggal dengan Mama. Mama? Kenapa pula kena duduk dengan Mama? Sebab Papa tak nak korang berdua je tinggal kat rumah ni. Pak, selama ni Papa tinggalkan kita orang, kita duduk berdua kat rumah ni tak ada masalah pun. Tak yalah nak hantar kita orang ke rumah Mama tu. Betul. Tapi kan ini lama, sebulan. Dah. Kamu berdua siap-siap. Sehari dua lagi ni, Papa akan bagi tahu Mama untuk jumpa kamu berdua. Ini keputusan Papa yang muktamad. Ibu, kenapa lauk banyak-banyak ni? Kan kita makan 3 orang je. Okey, memang kita makan 3 orang je, tapi semua lauk yang ibu pesan ni adalah lauk-lauk yang kaya dengan protein dan juga vitamin. Bermakna bagus sangat untuk Lia. Boleh tak kita makan macam orang lain makan? Tak payahlah nak ikut piramid makanan sangat. Lia bosanlah ibu. Okeylah nak makan apa? Cakap je dengan ibu. Tapi kan Lia, semua yang ibu pesan ni memang bagus tau. Okay, kita makan eh. Julia, awak bawa air dari rumah? Iyalah. Sebab bila saya bawa air daripada rumah, saya tahu air ni dah dimasak. Kalau kita pesan air dekat sini, takut dia tak masak ke, kurang masak ke. Kalau ibu risau, ha, kenapa kita makan kat luar? Sebab hari ni ibu malas nak masak. Tapi tak apalah. Hari ni je ibu malas nak masak kan. Yang penting hari ni ibu dah pesan lauk-lauk yang sangat berhasrat untuk Ria. Okey? Kita makan ya. Abang boleh makan ke? Boleh. Kenapa tak makan? Is, belum tidur lagi? Boleh Papa masuk?
Is, teruja tak nak masuk kelas besok? Kelas pertama Is kan, dekat kolej. Pa. Is nak tanya sikit tentang Mama. Papa nak bincang soal ni juga. Is tak faham apa. Kenapa Papa nak Is dengan Rin duduk dekat rumah Mama sebulan? Sedangkan Papa sendiri pun tahu yang kita orang tak dapat dengan dia. Dan belum tentu Mama nak jumpa kita orang. Is, tak baik cakap macam tu tentang Mama. Tak ada seorang ibu pun yang kat dalam dunia ni yang tak sayang dengan anak dia. Ada, Pa. Mama. Kalau betul Mama suka dan sayangkan Is dan juga Rin, kenapa Mama tak cari kita orang? Dah 5 tahun Mama dekat Malaysia, dia tak ada usaha pun nak cari kita orang. Papa pula yang beria-ia nak kita orang jumpa dia. Kenapa, Ma? Kita jangan ungkit kisah lama. Sekarang ni, Papa nak Is pujuk adik pergi tinggal dengan Mama. Kenapa, Pa? Kenapa? Buat apa? Tak sabar, Pa, dengar dulu. Dah 10 tahun Mama tinggalkan kita. 10 tahun, Is jaga Rin sendiri. Elok je Rin. Sebab Papa yang nak Is dengan Rin tinggal dengan Mama. Papa, Papa risau nak tinggalkan korang berdua kat rumah. Tak terurus macam ni. Papa yakin Is dengan Rin akan terurus kalau duduk dengan Mama? Sekurang-kurangnya. Dia tu ibu korang berdua. Dia takkan abaikan anak-anak dia. 10 tahun, Pak. 10 tahun Mama abaikan kamu. Bila tersedar diri ini, macam mana kali ini Papa yakin yang Mama nak ambil peduli pasal kamu? Apa-apa je lah, Is. Keputusan Papa mutamat. Is dengan Rin akan tetap tinggal dengan Mama. Dayang ada keluarkan video baru ke? Taklah. Weh, apa ni? Nak sikit? Sedap tu. Kau tak nak ke ni? Kau makanlah. Kau tak nak, aku makan je. Sekejap. Bento ni, ibu kau hantar sampai sini ke? Alah, macamlah kau tak tahu. Setiap kali kita ada kelas buat kek, dia hantar bekal lah, itulah, inilah. Comelnya ibu kau. Comel kau cakap? Ha? Aku rimas lah. Aku dah 16 tahun kot. Aku nak pergi mana pun, semua dia nak ikut. Ya, aku nak cakap sikit boleh? Bersyukurlah kau masih ada ibu yang sayangkan kau, yang masih ambil peduli semuanya pasal kau. Rin, aku tak ada niat nak kecikkan hati kau. Tak apa, aku okey.
Kau habiskan eh? Kau nak air tak? Aku nak pergi ambil. Okay, aku pergi ambil kejap eh. Kadang-kadang kan, saya cemburu dengan Talia. Sebab ibu dia terlalu obses dengan dia. Tapi saya, mama tinggalkan saya masa saya berusia 6 tahun. Setiap kali ibu Talia hantarkan bento untuk Talia, mesti saya yang habiskan. Rupanya macam itulah rasa masakan daripada rumah. Macam tu jugalah rasa air tangan seorang ibu. Awak nak pergi mana? Belajarlah. Baru habis kelas nak belajar lagi? Ini kan college, tempat belajar. Dekat college ada tempat makan. Jom kita pergi makan. Macam tu je? Tak nak ambil masa fikir dulu ke? Saya tak ada masa nak memikirkan benda tak berfaedah. Sudahlah, saya dah lambat. Tolonglah. Tolong apa? Saya nak lalu. Nak lalu-lalulah, luas ni. Hello, Ba. Is balik awal malam ni. Kenapa, Ba? Mama akan datang ambil Is dengan Rin malam ni. Okey, Ba. Maaf. Kenapa abang nak budak-budak tu tinggal dengan saya? Dah 10 tahun, Maria. Takkan awak langsung tak nak dekat dengan anak-anak kita? Masalahnya, budak-budak tu tak suka dengan saya. Perbaikilah. Diorang takkan suka tinggal dengan saya. Biar diorang tinggal dengan abang. Saya janji saya akan jenguk diorang. Saya akan bagi duit. Apa jangan risau. Ezra dan Ezrin, dia akan cari jalan untuk keluar dari rumah saya. Takkan abang tak kenal anak-anak abang? Sebab abang kenal. Abang minta Maria datang ambil diorang malam ni. Abang minta maaf atas apa yang terjadi pada rumah tangga kita. Abang tahu banyak salah abang kat situ. Tapi anak-anak kita tak salah, Maria. Jangan buat diorang macam ni. 10 tahun Maria tak ada dalam hidup diorang. 10 tahun takkan dapat tebus dalam masa sebulan. Sebulan ni, abang rasa cukup untuk isi apa yang dah hilang selama ni, Maria. Itu pun kalau awak sudi. Mana Lia ni? Awak lambatnya. Ya Allah. Aduh, sakit. Mesej pun tak ada. Telefon pun tak ada. Kata buat muffin lah untuk dia. Buat muffin sebab mood dia pun tak berapa nak baik. Ezrin? Cikgu, apa yang termenung ni? Kenapa duduk kat luar? Kelas dah nak mula. Cikgu, ya? Papa saya kena pergi London sebulan. Jadi? Jadi, Papa suruh saya dengan abang saya tinggal dengan Mama. Kali terakhir, saya tinggal dengan Mama masa umur saya 6 tahun. Tapi dalam 10 tahun ni masih selalu jumpa dengan Mama, kan? Cikgu pasti Mama tentu sangat rindu pada Ezrin dengan Abang walaupun tak jumpa. Tak ada ibu yang tak sayang pada anaknya. Kalau ibu tak sayang,
macam mana kali ini Papa boleh hantar Izrin dengan Abang pergi duduk dengan Mama dan Mama terima? Ini adalah satu peluang yang sangat baik. Untuk Izrin pergi duduk dengan Mama, lihat sendiri, rasa sendiri dan cuba faham apa masalah Mama. Cikgu, kenapa saya kena kenal dia sedangkan dia yang tinggalkan kami? 10 tahun dah. Tak baik fikir macam tu. Dia adalah Mama. Kasih sayang antara ibu dengan anak tak boleh berkira macam tu. Dan kehidupan akan ajar seorang ibu segala-galanya. Tak kisah dari fizikal ataupun mental. Ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk Izrin. Cuba pergi sayang Mama dan bagi Mama satu peluang tunjuk kasih sayang pada Izrin dengan Abang. Ramai orang berpendapat bahawa seorang ibu adalah orang mengandung, melahir, menjaga dan membesar, menyayangi anak dia hingga ke akhir hayat. Sebenarnya tidak. Tugas ataupun tanggungjawab sebagai seorang ibu jauh lebih tinggi daripada itu. Selain daripada dia mengandung, melahir, dia kena korban segala-gala cita-citanya, impiannya sendiri. Bersabar, membesarkan, merawat, mendidik anaknya sampai bila-bila. Jangan tanya macam mana seorang ibu mampu melakukan semua itu. Dia sendiri pun tidak tahu. Dan kadang-kadang ada masa yang dia sendiri pun tak yakin dia boleh lakukan semua itu. Tapi apabila dia nampak anak dia jatuh rebah di atas bumi dan tak ada siapa di situ untuk membantu, ibu akan melakukan segala-galanya untuk anak dia. Itulah ibu. Eh, dah pukul 5 ni. Lambatlah lambat. Dah kejar LRT lagi ni. Eh, Juwita! Hai, Sammy. Mona. Awak nak ke mana? Kelas kan dah habis. Saya kena balik. Alah, baru pukul 5. Jom lah, kita pergi kafe. Lain kali lah. Saya dah janji dengan Mama. Dia senang tunggu saya ke rumah. Teleponlah Mama awak. Cakap balik lambat sikit. Tak boleh ke? Tak boleh. Saya dah janji dengan Mama nak pergi beli barang rumah. Saya minta diri dulu. Juwita, kenapa awak selalu mengelak bila kita nak ajak lepak? Sammy, Nona, maaf Hari ini saya betul-betul tak boleh. Kita sembang lain kali. Bye. Juwita! Ma, hmm? 我们搬好吗? 我不想留在这里。 我的朋友全部都远离我。 我又不能上学, 我又不可以出去。 我不想要这个孩子, 我不要! Juwita, 不要这样子可以吗?
给我一点时间，我答应你，我会尽量想办法。 Yes, Rin. Dah pesa semua barang. Tak ada apa-apa yang tinggal. Kenapa kalau ada tinggal pun, bukannya tak boleh patah balik datang ambil kan? Jom. Besok pagi Mama ada mesyuarat. Jaga tingkah laku depan Mama tu. Walau apa pun, dia tetap ibu korang berdua. Masukkan beg tuan kita. Maria. Abang minta sangatlah. Awak cubalah rapat dengan dia orang tu. Dalam dunia ni, tak ada apa lebih berharga selain dari keluarga. Abang minta maaf. Jaga diri kat London. Puan Maria. Okey. Orang kata cinta itu keramat. Kan? Bila kita bercinta lama-lama, hubungan tu akan menjadi lebih kuat bila kita dah kahwin. Sebab apa? Sebab kita dah saling kenal, dah saling memahami. Tapi bagi saya lah, walau apapun kita kena sayang diri kita dulu. Cinta diri kita lebih dari segala-galanya sebelum kita cinta seseorang itu. Tapi bukan bermakna kita tak sayang dia. Bukan bermakna kasih sayang kita berkurangan pada dia. Cuma kita tak pilih dia. Bilik korang dekat atas. Bilik Ezrin yang tengah. Bilik Ezra yang hujung sekali. Kalau nak makan, ambil je kat dapur tu. Buat macam rumah sendiri. Mama tak masak ke?
Muffin? Bila ibu buat? Ibu buat pagi tadi tau. Istimewa untuk anak ibu. Tapi Lia jangan risau sebab dalam muffin ni memang tak manis dan juga tak ada bahan-bahan yang tak berhasiat. Lia baru je makan nasi tadi. Ni nak makan muffin pula. Kenyanglah. Tak nak makanan ni? Sampai hati. Alah, ayah awak ni. Ibu nak terasa hati. Mana saya terasa hati? Saya susah saya buat tau. Lia tak suruh ke ibu buat. Siapa suruh ibu buat? Ibu buat semua ni untuk Lia. Anak kesayangan ibu, buah hati ibu, pengarang jantung ibu, sayang. Bukanlah. Sedapkah, sayang? Lia dah tidurlah, ibu. Ayah lali. Nak tidur lagi? Belum, ayah. Ayah ada benda nak cakap sikit. Ada apa, ayah? Tentang ibu. Lia janganlah kasar-kasar sangat dengan ibu. Ibu tu cuma sayangkan Lia. Lia bukan apa. Ibu tu ha, nampau sangat. Sebab dia tak ada siapa nak sayang kecuali Lia dan ayah. Dah. Jangan tidur lambat. Baik, ayah. Tidur awal sikit. Cepat malam. Sara 怎么了？他整身很热呀。哦，他发烧了，叫我们带去看医生吧。嗯，我来带吧。但是别担心，你吃饱了先去上课，我来带他去诊所。嗯，去吧。来。哦，生病了。嗯。 Melalui Mama, saya belajar tentang banyak hal. Terutamanya hal berkaitan dengan Sarah. Macam mana nak menguruskan bayi. Yelah kan, Sarah masih kecil. Papa saya meninggal sewaktu umur saya 9 tahun. Sejak tu cuma Mama dengan saya. Tapi sekarang, ada Sarah. Misteri betul. Kenapa ni? Apa dengan saya? Nampak risau je, ada masalah ke? Apa awak nak? Saya nak berkawan dengan awak je. Awak memang tak nak berkawan dengan saya je ke dengan semua orang? Maksud awak? Taklah, sebab Sammy dengan Nona cakap kat saya yang awak tak nak lepak dengan dia orang. Penting ke lepak tu? Awak ajar lepak, dia orang ajar lepak hanya kerana saya tak suka lepak, tak bermaksudnya saya tak nak berkawan. Tak ada semua orang ada masa untuk lepak. Okey, okey. Saya minta maaf, tapi saya betul tak suka lepak-lepak ni. Awak perasan tak? Ini adalah kali pertama yang awak cakap banyak dengan saya. Mulanya bagus. Saya pun dah lambat nak ke kelas ni. Kita sembang. Oh, dan awak jangan risau. Saya tak ajak awak lepak dah lepas ni. Puan,
Semua minyak wangi ni kita baru terima semalam dari kilang. Kami nak Puan periksa dari segi bau. Puan? Tak perlu. Tapi saya nak salinan kandungan bahan-bahan yang kita gunakan dalam semua minyak wangi ni. Ya? Okey, baik Puan. Eh, Rin, kau kenapa? Perut aku sakit sangat ni. Okey, kau minum dulu. Ubat? Ubat tak ada jual kat sini. Kita pergi klinik. Tak nak. Aku nak balik rumah. Ubat aku ada kat rumah. Okey, aku telefon papa kau. Papa aku dah kat London. Ha, aku telefon Abang Is. Lagilah tak boleh. Sekarang ni dah ada kelas. Aduh. Habis tu aku nak tengok siapa. Takkan ibu aku kot. Okey, awak tolong bagi tahu pada bahagian pemasaran, kita akan pasarkan 3 botol ni je dulu. Okey. Sekejap. Hello. Talia. Awak siapa ya? Okey, awak bagi lokasinya dekat saya. Ya. Terima kasih. Kita sambung nanti ya. Saya nak pergi ambil anak saya. Sejak bila Puan Maria tu ada anak? Jom. Gastrik ke? Ha, makcik. Saya Talia Kuan Izrin. Oh, terima kasih sebab telefon makcik. Maaflah makcik kalau mengganggu. Dia tak tahu nak telefon siapa. Eh, tak apalah. Memang patut pun Talia telefon makcik. Ni kelas apa ni? Kita orang masuk kelas buat kek. Sejak dari cuti sekolah hari itu sampai sekarang. Oh. Okeylah, makcik pergi dulu ya. Nak bawa Izrin pergi klinik. Kesian dia. Okey, terima kasih. Bye. Okey, sama. Puan. Puan nak jawab panggilan telefon tapi takut doktor cari ya. Tak apa. Puan pergi jawab. Kalau doktor panggil, saya bagi tahu awak ada di luar. Memang penting pun panggilan ini. Faham? Terima kasih. Ini betul lah ni kan? Hai korang. Memang lambat. Jom, pinjam. Mana Juwita? Kenapa dia duduk sana? Kenapa tak ada orang kita? Kita orang dah ajak dah. Dia nak duduk situ. Okey, so kita kena pergi kat dia ke macam mana? Korang rasa kan, dia sekolah kat mana dulu dan kat Kedah? Alus tak? Sam? Tak adalah. Sepupu aku pun sekolah kat Kedah Alus tak juga. Mana tahu satu sekolah dengan si Juwita tu. Jadi? Jadi, aku bolehlah tanya pasal si Juwita ni kat dia. Ni okey macam ni ke perangai dia? Eh, tak payahlah. Tu kan dah sibuk hal peribadi orang. Cik kalau aku sibuk hal kau nak? Cik kau tak nak kan? Ah, tak apa, biar dia. Okey, korang kat mana ni? Dah dekat sini. Okey, dalam ni ada nota tentang perindustrian kreatif negara kita. Okey. Saya pergi dulu eh. Eh, tapi kita tak bincang lagi ni. Saya dah type bahagian saya. Korang bincang lah eh. Juwita, kita kan satu kumpulan. Kena lah bekerjasama. Okay, apa kata korang bincang dulu. Nanti kalau ada apa-apa, beritahu saya eh. Kerja lebih pun tak apa. Tapi sekarang ni saya betul kena pergi ni. Okay.
Aku rasa lah kan, Juwita ni ada anxiety lah. Ada apa? Anxiety? Anxiety? Kan ada sejenis orang yang tak boleh duduk dengan orang ramai. Dia jadi gemuruh. Apalah, aku tak rasa Juwita macam tu. Puan, doktor cari saya ke? Belum. Terima kasih. Sama-sama. Saya Anita. Saya Maria. Puan Maria nampak macam gelisah aja dari tadi. Itulah pasal. Saya ada mesyuarat kejap lagi. Tapi kat sini belum selesai, kan? Siapa di dalam? Anak saya. Kena gastrik. Oh, comelnya baby ni. Tak sihatnya. Tiba-tiba demamlah pagi ni. Biasalah budak kecil kan? Yalah, budak-budak memang macam ni. Anak saya dulu pun macam ni. Asyik demam je. Mama, Sarah macam mana? 医生说发烧，在等着拿药啊。 Ini Juwita, anak saya. Yang ini cucu saya, anak dia. Ini Puan Maria. Isri? Cikgu? Puan Maria adalah mama Isri ni? Ya, saya. Anak saya. Saya cikgu dia. Saya buka kelas bakery mengajar buat kek. Izrin adalah anak murid saya. Kecil kan dunia ni? Mama kata Izrin gastrik. Cikgu. Saya semalam tak makan. Lia. Kenapa ibu telefon Lia tak jawab? Ibu risau tau. Lia dalam kelas, ibu. Telefon dalam beg. Selalu kalau telefon tu selalu je Lia tengok. Ibu bukan apa. Ibu risau sayang. Ibu nak risau apa? Lia dekat kelas kan? Yelah, sebab sebelum ni Lia tak pernah pun balik lambat. Sebab tu ibu risau sangat sayang. Lia ada kerja khusus tadi, ibu. Tu yang balik lewat tu. Ibu tak payahlah nak drama sangat. Tak apa, lepas ni kalau Lia balik lambat, bagi tahu dengan ibu. Ibu boleh jemput. Kalau tak, ibu risau, ya? Nak risau apa? Ibu nak risau apa? Lia dekat depan mata ibu ni kan? Ibu, boleh tak dalam sehari tu ibu bagi Lia ruang? Ruang untuk bernafas. Ruang. Sebenarnya sebagai seorang ibu, bila saja anak itu dilahirkan, maka kebebasan dan juga ruang seorang ibu itu telah tamat. Seorang ibu harus mencintai anaknya dan seorang anak itu juga harus lebih mencintai ibunya. Ma, aku很担心. Anak-anak fasal itu normal. Jangan khawatir. Setiap hari kita berjaga-jaga. Aku pergi ke sekolah, Mama pergi ke kerja. Bawa Sarah ke kantor. Aku akan menjaga dia. Jika aku berhenti belajar, di rumah menjaga Sarah, Mama akan merasa bagaimana? Tidak boleh. Kamu masih muda, berhenti. 那你的前途怎么办？你将来要做个成功的妈妈呢？如果没有美好的前途，你怎么去教导好你的女儿？作为一个妈妈，
将来你想看到 Sarah 成功，对吗？ 那我也想看到我的女儿成功啊。 你是 Sarah 将来的好榜样哦。 现在我们经历的是生活上非常小的一部分而已。 你要走的路还很长远。 Tunggu apa lagi, makanlah. Masin. Kawan. Tak payah makanlah. Nak makan apa? Kalau menjadi seorang ibu adalah satu benda yang membebankan, kenapa pilih jadi ibu? Talia, ibu ada bawakan air susu untuk Talia ni. Nanti Talia minum ya. Ibu letakkan dekat meja luar ni tahu. Berapa kali Abang nak kena cakap dengan Maria ni? Abang, Ezra dan Ezrin dah besar dah. Abang lupa ke apa yang Abang janji dengan saya dulu? Abang janji Abang kebenarkan saya bekerja, kejar cita-cita saya untuk buka perniagaan minyak wangi bila anak-anak dah besar nanti. Tapi Ezrin itu baru 6 tahun. Habis itu Abang nak tunggu dia besar mana? 18 tahun. Abang, saya boleh bawa Ezrin ikut saya ke pejabat. Benda inilah yang Abang tak suka. Abang tak nak anak-anak Abang terabai disebabkan mama dia yang obses dengan impian yang tak apa-apa tu. Impian yang tak apa-apa? Abang, Abang lupa ke Abang kawin dengan siapa? Abang lupa ke dulu saya kerja apa? Tapi sekarang dah lain, Maria. Awak dah jadi seorang ibu. Fokus awak patut pada rumah tangga kita dan anak-anak. Saya tak pernah pun lupakan tanggungjawab saya. Dan saya juga tak pernah lupakan impian saya, Abang. Abang tak setuju. Apa-apa yang berlaku pun, Abang tak setuju buat kerja. Saya tetap akan kerja. Saya berhak tentukan apa yang saya nak. Saya bukan nak minta izin Abang. Saya nak tuntut janji Abang. Hanya kerana saya ini seorang isteri, adakah saya tidak punya hak untuk memiliki impian saya? Hanya kerana saya ini seorang ibu, adakah saya tidak berhak untuk ada cita-cita saya? Isteri itu amanah, bukan pembantu. Seorang isteri itu memiliki hak untuk bahagia, hak untuk dimuliakan. Hak seorang suami adalah menjaga keselamatan keluarganya sendiri. Dan seorang suami harus juga memahami perasaan isterinya sendiri. Tapi kalau suami itu tidak dapat memahami perasaan isterinya sendiri, dari lelaki mana lagi?
Lia tak minum susu ni. Kalau dia sakit perut nanti macam mana? Mana kau dapat ni? Hah? Oh, tu. Abang aku. Benda ni, siapa-siapa pun boleh ikut. Cumanya tempat dia dekat studio kolej abang aku. Wah, kau tak nak ikut? Tak nak ah. Alah, kenapa? Kenapa? Tu? Kau tengok kat bawah tu, syarat-syarat dia. Sila bawa ibu anda bersama. Kalau aku nak bawa ibu aku, memang taklah. Dahlah, jom. Jom. Eh, lepas ni kau pergi mana? Ilya, kau okey ke ni teman aku ni? Okey je. Lagipun malas nak balik. Ya? Ibu, apa kat sini? Ibu datang nak jemput Lia. Lia nak teman Rin, dia nak beli rumah. Oh, ya ke? Tak apalah, bolehlah ibu hantarkan sekali. Tak payahlah. Kita balik naik RT je. Eh, janganlah naik LRT, bahaya kan? Tak apa sebab nak balik ni, tak apa ibu boleh hantarkan sekali je. Ibu risau tau kalau naik LRT. Ibu nak risau apa? Ibu tak boleh nak risau kalian selama-lamanya tahu tak? Esok lusa, kalau Lia keluar daripada rumah tu, pergi belajar, kerja. Sebab bila ibu nak risau kalian macam ni? Kalau ibu asyik risau kalian macam ni, sampai bila-bila Lia tak boleh beli kari. Lia dah 16 tahun lah ibu. Lia nak juga rasa macam orang lain rasa. Nona, cepatlah. Sebab aku dah sampai dah ni. Jom. Jom. Sama ni. Maaf. Lama tunggu? Boleh tahan dah. Ini kawan yang aku cakap tu. Nona. Jomlah, dah lambat ni. Dah boleh tiga. Oh, okey, jom. Nona, masuk lah. Kau yang lambat tadi kan? Bilalah ni. Eh, Semi. Kau bukan Juwita ke? Haa, Juwita. Kau kenal ke? Kami satu sekolah. Masih di Kedah dulu. Langsung kau nak tegur dia? Tak yalah. Takut dia rasa janggal nanti. Kenapa nak rasa janggal? Tak adalah. Jom lah. Lelong? Kau tahu apa-apa tak soal ni? Kau telefon siapa? Papa aku. Dari semalam aku telefon tak dapat. Kerja kot. Habis, siapa nak jawab pasal ni? Aku rasa baik kau bagi tahu Abang Is. Kenapa tak makan, Lia? Tak ada selera. Dah penat ke? Ah, sekejap. Sekejap, ya. Tadi, ibu singgah farmasi. Haa, ini vitamin untuk dia. Untuk apa? Untuk apa? Ish, Lia ni. Ibu tengok Lia selalu je penat. Jadi, ibu belikan vitamin ni untuk Lia. Ha. Kan Lia selalu sibuk. Jadi, badan Lia perlukan vitamin dia cukup. Eloklah tu. Kenapa ibu suka paksa Lia makan semua benda ni? Semua benda-benda ni untuk kebaikan Lia juga. Ibu paksa Lia makan sayur, sayur, buah, sup tawar. Air putih. Lia sakit apa? Lia tak sakit. Dah tu, kenapa semua Lia nak makan, semua tak boleh? Yang Lia tak nak makan, Lia kena makan. Ibu pernah tanya, Lia suka lauk apa? Suka sayur apa? Sayang, saya sukakan semua lauk-lauk ni. Tak, Ibu. Tak. Lia tak suka. Lia cuma makan ni sebab ibu yang masak. Tapi tak bermakna Lia suka. Lia, kenapa cakap macam tu kat ibu? Ya, rimas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Papa mana? Kat London kan? Ni apa? Eh, bukankah ni rumah Papa? Mama tahu kan? Tahu apa? Mama tahu kan rumah ni kena lelong. Sekarang ni Papa dekat mana? Kenapa kita call dia banyak kali tak dapat? Mama mesti tahu sesuatu. Dan sebenarnya Mama tak nak bagi tahu kita orang pun kan? Betul. Mama tak tahu apa-apa. Takkan Mama tak tahu Papa pergi London buat apa? Siapa yang duduk dengan Papa? Korang kan? Bukan Mama. Sepatutnya korang yang lebih tahu. Tak apa. Mama cuba telefon Papa. Okey? Korang naik tidur. Nak tidur apanya, Ma? Sekarang ni Papa apa cerita? Dekat mana dia? Habis tu nak buat apa? Ha? Nak tunggu sini sampai pagi? Nah, Ezra, tolong. Bawa adik di atas. Mak. Hmm? Tang Sarah 长大, 上学了. 如果有人 问起她的身份怎么了? 让他们问吧。现在的科技这么发达，到时候如果你不说，我相信他们也查得出来。面对吧。但是现在我们生活在东方国家，不是西方国家，他们会用怎么样的眼光来看 Sarah 呢？我觉得重要的是，你要怎么跟 Sarah 说，让她明白她的身份。 这比别人怎么说、怎么问、怎么看来的重要，就要看你怎么说了，你怎么去处理了。啊，你认为我有这个能力吗？为什么没有？只要你够坚强，你肯定有这个能力。如果你是懦弱、没有信心的话，明明可以办得到的，你也办不到啊。 生活是自己的，看你自己要怎么过。生命掌握在你的手里，你的生命没有掌握在别人的手里，并不是掌控在别人的手里，知道吗？一切在于你，你处理得好 ，Sarah 的身份问题完全不是问题。 Hello? Hello? Maria? Mana Maria dapat nombor abang ni? Dari kawan-kawan abang lah. Ezra dan Ezrin macam mana? Ezrin, dia balik rumah. Dia nampak tulisan dekat atas pagar tu, rumah untuk dilelong. Apa sebenarnya ni? Ha? Kenapa rumah tu sampai tak kena lelong? Perniagaan abang ada masalah, Maria. Sebab tu abang kena datang ke London ni. Abang tolong uruskan perniagaan kawan abang kat sini. Dia akan bayar abang. Dan insya-Allah dengan duit tu abang dapat selamatkan perniagaan abang di Malaysia nanti. Sebab tu abang hantar Ezra dan Ezrin untuk tinggal dengan Maria dulu. Abang tak nak dia orang hidup susah, Maria. Dia orang pun tak pernah hidup susah. Abang ni kan memang tak pernah nak berubahlah. Terus terang je lah. Ha? Kesian tau dorang tu. Risaukan abang. Abang buntu, Maria. Abang buntu. Buntu apa? Abang ni kan bila buat sesuatu memang tak pernah nak fikir panjang. Suka sangat ikutkan perasaan tu. Abang ingat tak dulu Abang tampar saya sampai saya hilang deria bau. Sekarang ni,
abang tinggalkan orang tanpa cakap apa-apa, abang tahu tak apa akan jadi dengan orang? Kepercayaan orang pada abang akan hilang. Abang minta maaf. Abang minta maaf, Maria. Malaslah nak cakap dengan abang. Okey, bye. Dulu, sebelum Mama kahwin dengan Papa, Mama kerja di salah sebuah makmal. Kerja Mama mencipta produk untuk pelbagai jenis jenama. Dan masa itu, impian Mama, Mama nak ada perniagaan Mama sendiri. Nak cipta produk sendiri. Jadi, Mama buat kajian, buat penyelidikan tentang minyak wangi sebab Mama suka sangat minyak wangi. Mama kaji sampai Mama dapat bau yang Mama betul-betul suka. Tapi lepas Mama kahwin, Mama disahkan mengandung. Papa tak nak Mama kerja sebab Papa tak nak Azra dengan Ezrin jaga oleh orang lain. Jadi bermakna Mama terpaksa lupakan impian Mama. Bila korang dah besar, kalau tak salah Mama masa itu Ezrin berumur dalam 6 tahun. Mama tak boleh nak diam macam tu aja. Mama nekat, Mama nak bekerja. Mama nak ada perniagaan Mama sendiri. Tapi Papa masih tak bagi juga. Kami bergaduh. Papa mengamuk. Disebabkan Papa tak boleh nak kawal kemarahan Papa tu, Papa tertampar Mama. Mama jatuh. Kepala Mama terhantu. Disebabkan terantuk yang kuat tu telah memberi kesan pada diri bau Mama. Jadi macam mana Mama nak jual minyak wangi? Tapi Mama tak boleh nak terima hakikat tu. Tapi doktor cakap Mama boleh pulih. Bergantung kepada ketahanan psikologi Mama. Tapi Mama tak kuat. Sebab tu Mama keluar dari rumah. Mama teruskan kehidupan Mama. Mama belajar untuk menerima kekurangan Mama. Tapi Mama tak sedar. Masa terus berjalan, kurang pun membesar tanpa Mama. Okey. Mama dah dapat apa yang Mama impikan. Mama dapat semua benda. Cita-cita Mama tercapai kan? Kurang-kurangnya kalau tak cari Papa pun, kenapa Mama tak cari kita orang? Kenapa Mama tak cari Ezra dan Mama tak cari Ezra? Kenapa? Mama dah dapat apa Mama nak lah. Sebab Papa jaga korang dengan baik sekali tanpa Mama. Mama tak nak rosakkan hubungan kurang dengan Papa. Keadaan Mama bukan bertambah baik. Lepas tu, Mama perasan yang deria rasa Mama semakin hilang. Mama bukan ibu yang baik, sayang.
Mama pentingkan diri Mama. Mama cuma fikirkan perasaan Mama pada masa itu. Mama lupa tentang perasaan anak-anak Mama. Mama abaikan korang. Mama biarkan korang membesar tanpa kasih sayang Mama. Mama minta maaf. Mama salah. Mama minta maaf. Selama ini, saya hanya kisah tentang perasaan saya. Hati saya yang sakit. Saya hanya nampak kehidupan adik saya yang kosong. Tapi saya tak perasan yang sebenarnya, kehidupan mak saya jauh lebih sakit. Jauh lebih kosong. Hidup Mama selama ni sendirian. Tanpa suami, tanpa anak-anak, tanpa impian. Kosong. Tapi sebabkan itu juga Mama usaha. Mama keraskan hati. Sampai dia tercapai impian. Dengan kekurangan. Kami tak pernah pun hukum dia kalau kami tahu perkara ini lebih awal. Sebab dia ibu kami. Hai Sammy, hai Nona. Berita. Kami dah tahu. Tahu apa? Apa yang jadi pada awak? Macam mana? Macam mana kami tahu tu? Tu tak penting. Patutlah selama ni awak tak nak kawan dengan tiga orang. Selalu balik cepat. Rupanya awak ada anak. Kenapa nak kena rasakan semua benda ni pada kami? Awak ingat kalau awak cerita dengan kami, kami tak nak kawan dengan awak dah. Hina sangat ke kita orang ni kat mata awak? Awak ingat kita orang ni akan hukum awak? Balas serong pada awak. Saya Juwita! 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 Awak tolong uruskan semuanya dengan pihak bank dan saya akan minta setiausaha saya buat pembayaran untuk rumah tu. Ya. Hal Cik Zainal tu tak apa, nanti saya uruskan sendiri. Okey. Terima kasih. Makcik, Talia macam mana? Dia ada kat dalam lagi. Talia okey ke doktor? Talia tak ada apa-apa. Kekurangan zat saja. Sekarang kami tengah masukkan air ke dalam badan dia. Lepas tu dia dah boleh balik. Cuma saya ada soalan nak tanya. Apa dia, doktor? Apa hubungan puan dengan Talia? Saya ibu dia, doktor. Saya baru lepas periksa data kesihatan Talia. Nama ibu dalam surat beranak dengan nama puan berbeza. Saya bukan apa. Saya nak periksa sejarah kesihatan keturunan. Makcik. Makcik bukan ibu kandung Talia ke? Yeah, Mami 回来了, Mami 回来了。妈，他们全部都知道了。我明天不想去上学了，我的同学全部都知道了。看着我，我不是跟你说过吗？这件事情，迟早他们都会知道的，只是包不住火的。 要勇敢面对。可是我害怕。你怕什么呀？你我啊？如果你连这点勇气都没有，那将来你怎么保护你的女儿？别怕，啊？你看，你有你的女儿啊。有什么事情，我们三个人一起面对。
做人重要的是要坦白，要有勇气面对一切。别哭，你看，他看着你呢，你哭他也哭了。老了老了，虽然哭。 Talia bukan anak kandung Julia. Tapi dia anak saya bersama bekas isteri saya, arwah Rosita. Rosita, dia mengidap kanser darah. Itu sebab dia nak saya kahwin dengan Julia, kawan baik dia. Sebab dia tahu yang dia takkan lama. Dan dia nak Talia dibesarkan adik ibu. Rosita, Julia, Talia. Jadi sebab tu makcik ambil berat segalanya tentang Talia. Sewaktu ia dilahirkan, doktor ada bagi tahu ya, sistem pertahanan badan dia sangat lemah dan kemungkinan untuk dia mendapat penyakit yang sama macam arwah ibu dia tu. Sebab tu makcik jaga dia. Makcik tak sanggup nak hilang dia. Makcik sayang sangat dengan Talia. Dia nak makcik. Saya tanya, tapi Wan Julia ada anak sendiri. Saya memilih untuk tidak punya anak. Cukuplah Talia. Rasa kita dah terlebihlah pasal juta semalam. Aku pun rasa macam tu. Kau nak cakap pasal apa ni? Pasal juta yang dia ada anak semalam tu. Oh, kes kedah tu kan? Tak apa. Nanti kita jumpa dia, kita minta maaf dengan dia. Eh, ni korang ada kelas lah lagi. Kau ada? Ah, ada. Lima, pergi nak salin. Juwita. Korang. Ni Sarah. Anak saya. Apa yang korang dengar tu semuanya benar. Pelaku yang merosakkan hidup saya tu dah kena tangkap. Tapi saya belum sedia untuk menerima segalanya. Sehinggalah Sarah dilahirkan. Saya kena kuat untuk hidup demi Sarah. Sebab Sarah adalah sinar dalam hidup saya.
dan cahaya dalam hidup saya adalah Mama. Mama adalah tulang belakang untuk Juwita bangkit setiap hari. Mama tak pernah tinggalkan saya. Mama sentiasa berani, sentiasa kuat. Mama, tidak kisah Juwita berusia berapa pun, Juwita tetap perlukan Mama. Juwita, kami pun nak minta maaf. Tapi tak salah kan kalau awak percayakan kita orang juga? Tak. Saya juga ingin meminta maaf kerana sentiasa mengelakkan diri daripada korang semua. Saya cuma perlukan masa untuk memperkenalkan Sarah. Kita bincang ni semua aku buat ni. Takut nanti dia terjaga. Bising. Kenapa? Tengok boleh sentuh ya. Tengok. Ini dah bangun. Nak kenal. Okey. Yang ini Pakcik Ezra. Kakak Nona, Kakak Semi. Tak. Ini Abang S. Abang S, Pakcik dan Makcik. Tengok. Mama tadi Mama yang nangis. Bila tengok ni semua makanan sihat tu sayang. Ada salmon grill. Oh, yang ni pun sedap juga. Tengok. Ada tahu. Ada oat soup. Dia cakap je nak makan apa, nanti ibu akan masakkan. Ibu pilih dulu sayang ya. Ya. Ibu, ya, kenapa ni sayang? Dia nak minta maaf dengan ibu. Dia sedap. Dia kurang ajar dengan ibu. Dia dahaga dengan ibu. Ya. Lia dengar sini ya. Lia satu-satunya anak ibu. Intan payung ibu. Nyawa ibu. Ibu, sayang sangat dekat ibu. Ya Allah, ya. Ibu pun sayang sangat dengan Lia. Ibu sayang Lia lebih daripada ibu sayangkan nyawa ibu sendiri tau. Ingat tu. Dah, tak menangis. Okey, dia cakap dengan ibu. Dia nak makan apa? Tak apa. Ibu masak je. Lia makan apa ibu masak. Janji. Okey. Tak lama lagi Papa balik dari London. Selepas Papa uruskan semua urusan dekat sana. Ezra dengan Ezrin nak telefon Papa tak? Kejap. Mama pergi ambil tombol telefon Papa kejap. Satu lagi. Rumah Papa tak jadi kena lelong. Mama dah selesaikan. Kalau korang tak nak duduk sini, tak selesa. Mama nak apa? Apa dia? Mama nak apa? Semuanya pasal Papa, pasal Ezrin, pasal Ezra. Mama nak apa? Mama nak anak-anak Mama duduk dengan Mama. Kalau macam tu, kami duduk dekat sini dengan Mama. Betul ni. Betul. Sayang Mama. Tidak ada sesiapa yang boleh menyembunyikan luka. Tapi masih boleh kelihatan kuat, masih boleh tersenyum melainkan seorang ibu.
Ibu adalah orang yang sering memberi sokongan pada kita. Tak kisah dalam situasi apa pun, dia tidak akan mengundur diri. Dia akan tunjuk kekuatan yang ada pada diri kita sendiri yang mungkin kita sendiri pun tak sedar. Saya sangat setuju dengan cikgu dan juga Puan Maria. Bagi saya, saya sangat sayang dengan anak saya. Itu je. Abang, kek ni manis sangat, boleh ke Lia makan, bang? Alah ibu, tak apalah Lia makan ni. Ini tak manis sangat. Ha. Kalau Lia tak boleh makan, kita pesan yang lain je. Tak apa, Lia makan ni je. Saya rasa sejanya zaman penyelah. You rasa ya, wajib kan orang Thai tua mah? Tangan kuya. Mah, hendian cingai, hendian pelang. Wah. Mah, esok kita jalan-jalan. Sampai mana bang? Mana lah kita pergi bercuti. Mah, jom. Mama pun dah lama. Boleh. Ya. Yeah. Yeah.